Sebanyak 661 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang bakal membantu penanganan PMK di Magetan. Mereka menggelar KKN tematik di Magetan yang ditempatkan di 40 desa di 6 kecamatan di Magetan. Pemkab Magetan mendapat amunisi baru untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ada sebanyak 661 mahasiswa-mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang yang menggelar KKN tematik di Magetan. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Profesor Suyadi mengatakan, program utama KKN tematik untuk membangun desa mandiri ternak. Karena Magetan memiliki peternak yang cukup tinggi, sehingga perlu ada motivasi, manajemen yang baik, produksi, dan pemasaran. Karena saat ini terjadi wabah PMK, para mahasiswa juga akan membantu Pemkab Magetan dalam menangani wabah itu. Para mahasiswa akan ditempatkan di daerah-daerah terdampak PMK yang ada di 40 desa di 6 kecamatan, yaitu Poncol, Plausan, Panean, Parang, Sidorejo, dan Ngariboyo. Mahasiswa yang datang ke sini kita berikan pembekalan-pembekalan tentang good management practices di bidang peternakan, dan mereka akan berinteraksi dengan peternak untuk membangun, yaitu di bidang breeding, kemudian atau perbibitan, kemudian di bidang pakan, di bidang pengendalian kesehatan, juga di bidang sanitasi, sampai nanti harapannya ke produk dan kalau bisa pemasaran. Karena kasus seperti ini kemarin diberikan pembekalan tambahan, selain di bidang teknis, manajemen praktisnya juga diberikan tambahan mengenai penanganan PMK, sehingga harapannya mereka bisa mengetahui prosedur yang benar. Memberikan semangat kepada petani, karena nanti bisa sharing pengalaman petani, kemudian mahasiswa ada ilmu yang ditekuni di kampus. Nah, antara praktek dengan teori ini kemudian nanti bisa disinergikan. Ya, mudah-mudahan ini salah satu upaya kita untuk mencegah PMK meluas sekaligus melindungi peternak. Diharapkan adanya KKN tematik selama 1 bulan hingga 28 Juli 2022 tersebut bisa menekan kasus PMK dan para peternak bisa lebih mandiri dan lebih baik. M. Ramzi, CTV, Magetan.